sebuah pemanasan untuk itu semua peserta. Ayo ikut bersama saya di sini. Oke. Rara. Rara dan Esa. Saya minta kalian sweet dulu ya. Gunting, batu, kertas. Satu, dua, tiga, go. Oke. Iya. Berarti kamu menang. Oke, berarti kamu di depan. Silakan, silakan. Oke, selang-seling sampai belakang. Oke, ai-ai di depan Oci dong. Siap. Oke. Di sini saya akan membacakan soal. Soalnya ketinggalan. Saya akan membacakan soalnya cuma satu kali saja, oke? Jawab secara bergiliran dan setiap jawaban akan ada hadiahnya. Kami temui survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang digunakan aktor pria untuk memerankan tokoh yang lebih tua? Pakai apa aja ya biasanya biar terlihat lebih tua. Pertama, Rp200.000. Jawabannya adalah? Sarung. Sarung, survei membuktikan. Sarung, sarung ada tidak? Oke, kita lanjut. Rara, silakan. Masih Rp200.000. Jawabannya adalah kumis-kumisan. Kumis-kumisan. Baca. Survei membuktikan. Kali ini hadiahnya Rp300.000. Selain kumis, jawab maju dikit ya. Jawabannya adalah rambut palsu warna putih. Rambut palsu. Oke. Ya. Survei membuktikan. Ada wig atau cat putih Rp300.000. Lanjut. Selain wig atau cat warna putih, kumis, apalagi untuk hadiah Rp400.000 jawabannya adalah kacamata. Kacamata. Maksudnya, yakin kacamata? Yakin. Kok aku pakai kacamata tambah muda? Sombong. Survei membuktikan. Selanjutnya untuk Rp500.000. Siap bagus. Jawabannya harus bagus ya. Jawabannya adalah tongkat atau alat bantu tongkat. Jalan. Tongkat. Ya. Survei membuktikan. Ada Rp500.000. Oke. Ayo sudah 4. Kali ini hadiahnya adalah Rp600.000. Ya. Selain wig, kumis, tongkat, kacamata, apalagi kita? Sweater. Sweater. Oke. Okay. Iya kan? Biar terlihat suka masuk angin gitu. Iya, kedinginan. Iya. Iya, yang di sini pakai sweater lah, kakek-kakek lu. Survei membuktikan. Oh, tidak. Oke, langsung kamu ke belakang ya. Lanjut, ai. Oke, ai siapa? Wih. Kemudian kumis, tongkat, kacamata untuk Rp600.000 jawabannya adalah make up tua. Make up tua. Iya. Make up tua. Survei membuktikan. Ayo, ayo. Oke, luar biasa. Rp600.000. Oke, Oci.
3, 4, 5, 6, 7, 700 ribu rupiah. Siapa Ci? 700 ribu nih. Selain wiku, mis, tongkat, kacamata, makeup, apalagi jawabannya adalah? Peci. Peci. Survei membuktikan. Peci itu sangat masuk akal, tapi bukan peci, tapi apa ya, siap? Kezia, jawabannya adalah? Kursi goyang. Kursi goyang. Iya. Jadi kemana-mana pakai kursi goyang gini ya. Iya ya, gak mau pulang, mau kursi goyang. Gak mau pulang, mau kursi goyang. Oke, survei membuktikan. Pai, siapa? Kamu menentukan nih. Kalau kamu jawabannya salah, kita permainan selesai. Tapi kalau jawabannya benar, dapat 700 ribu rupiah. Oke. Dan kalau kamu benar, udah 700, berarti kita menuju ke jawaban terakhir, hadiahnya 1 juta rupiah. Siapa? Siap. Oke, selain wig, kumis, tongkat, kacamata, makeup, jawaban berikutnya adalah? Kursi roda. Kursi roda. Siap, survei membuktikan. Silakan kembali ke tim masing-masing. Aduh, sayang banget itu. Tapi tadi berarti berakhir di Wisley ya. Berarti nilainya untuk Fondant Session 73 poin. Oke, kita lihat nih. Jawaban yang belum terbuka nomor 6-nya adalah bukan peci, tapi blangkon. Tapi peci juga benar, tapi kita cari yang adalah blangkon. Dan nomor 3-nya adalah jenggot. Jenggot-jenggotan atau jenggot asli, oke? Boleh tepuk tangan untuk mereka semuanya. Belum apa-apa udah dapat uang. Kita lanjut lagi deh ke berikutnya. Ini dia single point. Uangnya lebih besar lagi, ada 3 juta rupiah. Dan ini akan dimainkan oleh kapten masing-masing tim. Jangan lupa tos-tosan dulu. Rara, Esa, maju ke depan. Ayo. Ini Rara. Esa. Oh, Esa, apa kabar? Rara. Kalau begitu kita akan kita mulai. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 8 jawaban teratas di layar. Bersiap, pertanyaannya adalah, kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Kulitnya? Kulit seorang. Oke, habis. Ra, kesempatan. Ada waktunya untuk berpikir. Rara. Sekali lagi, kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Halus. Halus. Kulitnya halus. Survei membuktikan. Ada halus, mulus, oke. Halus, mulus, satu area. Mau main atau lempar? Main. Oke, sorry ya. Kita main ke Wisley. Ayo, let's go. Ayo. Kulitnya halus, kulitnya mulus. Ada lagi. Ini bisa dari berbagai macam. Olive, siap Olive. Oke. Okay. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Kering. Kering.
Survei membuktikan. Sekali lagi, bukan dari segi kondisi kulitnya saja, ada hubungannya dengan kulit, oke? Okay? Oke. Okay. Kulitnya mulus, iya. Gita, kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Kusam. Kusam. Survei membuktikan. Ketika saya menjelaskan kita, oh iya 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 iya, kayak ngerti gitu, ternyata belum diskusi. Ci, harusnya sih mengerti, saya sudah dua kali ngasih clue. Dan itu sudah jelas. Tidak hanya dari segi kondisi kulit saja. Kering kusam itu kondisi. Ci siap? Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Sawo matang. Sawo matang. Survei membuktikan. Sawo matang. Nah, seperti itu. Ada lagi, Pai? Bisa harusnya. Sudah mulai terbuka? Oke. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Hitam manis. Hitam manis. Survei membuktikan. Manisnya hilang, tinggal hitamnya. Tapi sebetulnya gak usah bahas warna kulit, sama saja, ya kan? Oke, seperti itu. Hati-hati ya, satu kali lagi salah saya pindah. Udah diskusinya? Udah. Tuh, sudah ada sawo matang, hitam manis, kemudian juga mulus, halus, rak. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Kuning langsat. Kuning langsat. Survei membuktikan. Ayo. Siap. Siap. Kuning langsat. Luar biasa. Langsung dapat nih. Satu juta, tuh gitu dong. Siap ya. Sudah ada 4 jawaban, 3 lagi. Olive, jangan sampai kamu tetot lagi. Begitupun Gita. Siap. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Putih pucat. Putih. Gita manis, putih pucat. Iya, putih. Survei membuktikan. Putih. Dua lagi ada 2 juta rupiah. Siap ya Gita. Gita, fokus. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Berbulu. Berbulu. Survei membuktikan. Berbulu. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ayo. Sampai kita curi poin nih. Kita curi poin.
Bersiap ya. Berempat kasih masukan. Ini gak akan dinilai. Beda-beda aja. Ini gak dinilai yang ini. Kezia. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Coklat gosong. Coklat. Ada putih pucat, kuning langsat, hitam manis, coklat gosong. Hai. Oke. Hai. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Glowing. Glowing, bisa. Bagus. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Albino. Albino, bisa. Gecko, kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Berurat. Oke, Syah. Nih katanya kulitnya berurat. Kulit albino. Kemudian kulit glowing. Kemudian coklat gosong. Oke. Sa, sekarang tugas kamu pilih salah satu dari jawaban teman kamu boleh. Atau kalau kamu punya jawaban sendiri dirasa lebih bagus, boleh. Apapun yang diucapkan jadi perwakilan tim, oke? Okay? Oke. Okay. Siap, nilai 76 bisa direbut atau dipertahankan oleh Wisley. Let's go. Siap, Esa. Kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkan kulit seseorang? Albino. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ada. Ada tidak? Ada. Bersiap. Yo. Tidak ada selama misi mempertahankan nilai. Jangan-jangan jawabannya berurat. Iya. Itu berurat itu kulit apa baso? Coba kita lihat ya. Seharusnya. Nomor 7-nya tuh apa sih? Ternyata kulitnya eksotis. Iya kan? Nah, dan nomor 4-nya adalah coklat. Jawaban Kezia yang ada coklat. Iya, itu istilah-istilah orang kulitnya coklat, betul kan? Iya. Tadi ada gosongnya sih, jadi kita bingung nih. Oke. Siap, siap, siap. Jadi nilainya dipertahankan oleh Wisley. Tenang. Kita lanjutkan ya, dua-duanya sudah mendapatkan nilai. Kalau begitu ya, dan kita kumpulkan uang di sini di Easy Kata. Ya, di Easy Kata ini tidak ada nilainya, tapi uangnya luar biasa, ada 10 juta rupiah. Dimainkan oleh semua pemain ya. Tugasnya adalah menebak top survei. Jadi jawabannya harus yang nomor 1. Dan nanti kita akan memberikan bantuan berapa huruf jawaban yang kita cari. Kita mulai dengan 1 juta rupiah terlebih dahulu. Akan dimainkan oleh pemain kelima. Pai, Kezia, maju ke depan. Oke, okay, Pai, Kezia, siap ya. 1 juta rupiah, bersiap. Jawaban yang kita cari, satu kata terdiri dari 7 huruf. 7 huruf ya. Pertanyaannya adalah, dengan apa orang membuka kemasan makanan yang sulit? Membuka kemasan makanan yang sulit, pakai apa? Gunting. Gunting. Si coklat gosong, guys. Istilah gosongnya itu loh, aku baru dengar. Survei. Survei membuktikan. Ada gak? Iya, itu dia jawabannya ternyata.
1 juta rupiah. Kita lanjut, hadiah lebih besar lagi ya. Ada 1.500.000 rupiah. Diperbutkan orang keempat. Oci, ai, maju ke depan. Oke, siap. Fokus. 1.500.000 rupiah. Jawaban yang kita cari ini terdiri dari 2 kata, 12 huruf. 2 kata, 12 huruf. Yang pertama 5 huruf, yang kedua 7 huruf. 5 huruf, 7 huruf. Siap ya? 1.500.000 nih. Dalam perayaan kemerdekaan, lomba apa yang peraturannya tidak boleh menggunakan tangan? Lompat sarung. Lombanya juga belum ada tuh, lompat sarung ya. Survei membuktikan. Nggak boleh pakai tangan, intinya itu. Oci siap. Dalam perayaan kemerdekaan, lomba apa yang peraturannya tidak boleh menggunakan tangan? Makan kerupuk. Coba. Kita lihat ya, apakah itu jawaban yang kita cari? Survei membuktikan. Siap. Oh. Makan kerupuk. Oke nih, dapat 1.500.000 rupiah. Lanjut lagi, hadiah lebih besar, kali ini 2 juta rupiah. Orang ketiga ya, Gita Bagus, maju ke depan. Oke, Bagus, Gita, siap. Nih, 2 juta rupiah. Jawaban yang kita cari terdiri dari 8 huruf. 1 kata tapi 8 huruf. Bersiap ya, pertanyaannya adalah benda apa yang digunakan untuk memata-matai seseorang? Kamera. Survei membuktikan. Bukan, karena kamera itu 6 huruf, bukan 8 huruf. 8 huruf kita. Benda apa yang digunakan untuk memata-matai seseorang? Kacamata. Survei membuktikan. Kacamata. Harusnya adalah teropong. Tuh, bukan kacamata, bukan kamera, tapi persahabatan bagai teropong. Teropong, oke, bagus kita, terima kasih. Aduh, sayang sekali. Teropong. Oke, tadi 2 juta masih di tangan saya. Kita tambah 2,5 juta jadi 4.500.000 rupiah. Waduh, 4,5 juta diperbutkan oleh orang kedua. Olive Gecko, maju ke depan. Siap ya, Olive Gecko bersiap. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Jawaban yang kita cari ini 1 kata terdiri dari 9 huruf. Makin banyak nih 9 huruf. Hadiahnya juga besar, 4.500 juta rupiah. Pertanyaannya adalah, apa alat musik yang bisa dimasukkan ke dalam saku baju? Apa, ayo? Aduh, ayo. Ini gampang loh, Liv. Apa
alat musik yang bisa dimasukkan ke dalam saku baju? Terompet. Iya. Ya, bisa jadi sakunya gede atau trompetnya bisa dilipat. Iya benar. Survei membuktikan. Trompet. Pren. Saku baju ini alat musik tiup kenyot. Jawabannya adalah harmonika. Itu loh, ya kan? Itu masuk ke saku. Terima kasih. Oke, lanjut. Tadi di sini 2 juta tambah 2,5 4,5. Tambah 3 juta 7 juta 500 ribu rupiah. Ini 7,5 juta rupiah, gede banget. Rara, Esa, maju ke depan. Ayo, nih. 7,5 juta rupiah. 7,5 juta loh, siap ya. Nuh, langsung numpuk nih, langsung kaya mendadak. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Jawaban yang kita cari mudah lagi. Hanya terdiri dari 4 huruf saja. 4 huruf, 7,5 juta. Pertanyaannya adalah, bersiap. Hewan apa yang biasa dimangsa oleh elang? Elang makan apa? Elang. Ayo, 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf. Apa? Ular. 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 Survei membuktikan. Mungkin betul tapi bukan top survei. Ini top survei. Ini top survei. 7,5 juta rupiah. Ra, jangan sampai salah. Ini gampang. Hewan apa yang biasa dimangsa oleh elang? Ayam. Ayam. Survei membuktikan. Padahal asal lo kayaknya nih. Nih, langsung dapat 7.500.000 rupiah. Wow, luar biasa. Dan bukan itu saja, Rara, permisi. Kamu juga dapat nih sembako. Oke, bawa ke sana silakan. Boleh tepuk tangan dong untuk Wisli dan juga Fondensi. Ra, di sana aja, Ra. Makasih, Ra. Oke, tepuk tangan dong buat Wisli nih. Panen. Semakin seru. Kalau tadi yang diperbutkan adalah poin dan juga uang, kali ini ada door prize di line round. Oke, ini adalah line round yang kedua. Kita menyediakan door prize menarik yang langsung bisa dibawa pulang. Nih, ada apa saja untuk hari ini? Ada rice cooker, coffee maker, chopper, blender, dan juga toaster. Boleh bawa pulang semuanya. Oke, untuk Wisli, saya minta di antara kalian berlima, 3 orang untuk bermain di sini. Siapa saja, bebas, silakan tentukan. Siapa aja? Rara? Olive dan Oci, ayo maju, langsung maju. Oke, okay. Lanjut Foundation. Siapa 3 orang yang mau main di sini? Esha, Ai dan Kezia. Ayo maju sini. Yang mau di depan siapa? Rara lagi, bebas. Bebas, yang mau di depan siapa? Tentukan, Rara saja. Siapa yang depan?
siapa yang mau di depan? Tau gak? Lu tuh ya, kayak mau di SD pas mau disuntik duluan. Siap. Seperti tadi kita minta sweet terlebih dahulu. Bersiap ya. Batu, gunting, keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Icie sama, ya oke, kamu menang ya. Oke, seperti tadi, silakan. Lain round ini, pokoknya hadiah ini harus sampai habis. Oke, segera kita mulai. Jangan sampai salah, kalau salah langsung kembali ke tempat. Bersiap ya. Kita akan segera mulai. Saya akan membacakan soalnya hanya satu kali saja. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan agar tidak ketakutan saat buang air kecil tengah malam? Nyalain air. Nyalain air. Biar gak sepi, biar gak sepi. Nyalain air ya, biar iya. Biar gak sepi. Durbey, membuktikan. Up. Tidak ada, saya akan kembali. Lara. Siapa? Apa yang dilakukan agar tidak ketakutan saat buang air kecil tengah malam? Lari-lari ngibrit. Lari ngibrit cepet-cepet. Ya. Oke. Okay. Survei membuktikan. Keza, nih masa nggak ada mau hadiah? Keza siapa? Lara ke belakang. Apa yang dilakukan agar tidak ketakutan saat buang air kecil tengah malam? Pakai senter HP. Pakai senter HP. Oke. Bawa HP berarti ya. Bawa HP berarti ya. Survei membuktikan. Bawa apa yang nomor 2? Bawa dia nomor 2. Ada toaster. Oke, lanjut Oci. Masih yang tadi. Ayo. Jawabannya ke sini. Za kamu. Sini. Kamu di sini. Oci, jawaban berikutnya adalah Minta temenin. Survei membuktikan. Bawa hadiahnya itu blender. Oke, lanjut. Selain minta ditemenin, kemudian bawa HP. Selain itu jawabannya adalah Bernyanyi. Survei membuktikan. Simpan. Lanjut gak? Kamu. Salah. Hai, sini. Kamu mau menyumbangkan rice cooker sama lawan? Iya, baik. Baik banget. Antara baik atau linglung. Dua lagi nih, masih ada coffee maker dan juga chopper. Olive, jawaban berikutnya adalah? Biarin pintu terbuka. Biarin pintu terbuka, biar hantunya ikut masuk. Survei membuktikan. Silakan kembali. Ayo, dua lagi. Kezia, ayo Kezia. Jangan sia-siakan kesempatannya. Ayo dong, tadi ada yang menyebutkan sesuatu tapi nggak jadi. Itu siapa ya? Oke, siap Kezia. Jawaban berikutnya adalah? Berdoa. Iya. Berdoa ya. Survei membuktikan. Ada, wow. Nomor 5. Amin.
Coffee Maker, ayo! Simpan lagi sana. Ayo. Wih, Keza bawa produk banyak nih. Oke. Okay. Satu lagi. Ini Oci satu-satunya harapan dari Wisli loh. Siap ya. Kalau kamu salah, selesai nih. Jawaban terakhir adalah... Nyalain lampu. Nyalain lampu. Survei membuktikan. Terima kasih ya. Wah, ini luar biasa dan tadi nilainya jadi untuk foundation. Karena jawabannya dari 5, 3 untuk foundation. Jadi nilai tadi untuk mereka semuanya. Oh. Mau intip deh, ini tadi Wisti berarti sembako sudah. Kemudian di sana ada chopper dan juga blender. Oke, okay. Ditunggu jualan jus ntar besok ya di depan ya. Nah, kalau ini dapatnya ada toaster, coffee maker, dan juga rice cooker. Bisa bikin kafe sama nasi uduk sekalian ya. Oke, okay. Tepuk tangan dong untuk kedua tim. Kita lanjut lagi, masih bertamu Radia, ini dia double point. Nih, double point. Hadiahnya besar lagi dong, ada 10 juta rupiah. Dan ini yang akan bermain adalah Olive Gecko, maju ke depan. Dari 10 juta rupiah, saya keluarkan dulu 3 juta rupiah. Ini bisa didapatkan, jawabannya harus ada, pasti. Dan tugas berikutnya adalah menebak jawaban tersebut ada di urutan keberapa dari hasil survei. Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, selain raket, barang apa yang dibawa atlet badminton saat akan kejuaraan? Ayo. Tasnya. Tas. Liv, di antara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk dapat 3 juta rupiah, menurut kamu jawaban tas jika ada di nomor berapa? 1. 1, yakin? Kalau mau ganti boleh? Nomor berapa? 3. 3, yakin? 2. 2. Dari 1 ke 3 ke 2. Mau ganti lagi? 1. 1 lagi. Mau ganti lagi? Enggak. Saya masih ngasih kesempatan. Mau ganti enggak? 2. 2. Oke, okay, ayo. Jadi saya bertanya terakhir ini. Iya. Nomor? 2. 2. Survei membuktikan nomor 2, 1, 3, 2, 1, 2. Bolak-balik, nomor 2 jadinya, siap? 3 juta rupiah. Nomor 2. 4. Ternyata nomor 4 berarti 3 juta rupiahnya nggak jadi. Hadiah berarti masih tersisa 7 juta rupiah. Gecko bersiap. Selain tas, selain raket, barang apa yang dibawa atlet badminton saat akan kejuaraan? Jersinya. Jersi? Pakaian bajunya. Baju, oke. Okay. Survei membuktikan. Yo, ayo. Baju ganti, jersinya juga bisa. Tapi nomor 6 lebih bagus nomor 4 ternyata. Mau main atau lempar?
main. Main. Ya. Main. Oke, kita main dengan Wesley. Yo. Thank you. Bersiap. Kita siap. Selain raketnya, tas, baju ganti, barang apa lagi yang dibawa atlet badminton saat akan kejuaraan? Sepatu. Sepatu. Survei membuktikan. Yo. Sepatu ada. Wow. Ini mainnya di 4-5-6 ya? 1-2-3 belum ya? Ci, siap Ci. Oke. Selain raket, barang apa yang dibawa atlet badminton saat akan kejuaraan? Handuk. Handuk. Survei membuktikan. Yo. Ini ada 2 juta rupiah dan juga 2 juta rupiah. Ayo dong. Siapa? Selain raket, barang apa yang dibawa atlet badminton saat akan kejuaraan? Koknya dong. Koknya. Survei membuktikan. Ayo. Kata kejutannya ada di nomor 3. Berarti kalau Rara menjawab nomor 3 ada 2 juta. Dan itu sapu bersih tambah 2 juta, 4 juta. Kalau kamu itu jawab langsung luar biasa, sapu bersih tanpa tetot sama sekali. Bersiap ya, Rara. Tapi kalau tetot satu ya udah, nanti mudah-mudahan ada bantuannya ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Ra, siap Ra. Karena petuah juga belum keluar nih, petunjuk berhadiah juga ada. Rara siap. Selain raket, barang apa yang dibawa atlet badminton saat akan kejuaraan? Minum. Minum. Kalau minum itu ada, berarti dapat 4 juta. Tapi kalau minum itu tetot, berarti kita akan keluarkan petunjuk, dan petunjuk itu ada 3 juta lagi. Kalau gitu ditetotin ya tadi ya. Ya. Tapi bisa tetot juga kok, tenang. Berarti bisa ada yang lainnya juga. Siap ya? Siap. Jangan kepedean, Nur. Survei membuktikan! Uangnya makin banyak aja, tepuk tangan dong buat Wesley. Hey. Coba bagaimana dengan poin yang diterima, kita lihat ya. Foundation nilainya adalah 159 poin. Wesley nilainya adalah 250 poin. Kenapa penonton hari ini semangat banget. Oke. Mudah-mudahan peserta juga jangan kalah semangatnya ya. Tepuk tangan dong untuk mereka dong. Kita lanjut nih. Ini permainan lebih
lebih seru lagi. Triple point. Dikalikan 3, hadiahnya ada 7 juta dan akan dimainkan oleh pemain ketiga, Gita Bagus, maju ke depan. Siap, Gita Bagus. Satu tangan dekat tombol, di sampingnya saja, samping. Nah gitu, oke ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Bersiap. Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Nama. Nama. Oh my God. Jadi nama saya bertanya. Iya. Namanya tuh nama siapanya? Nama yang menelpon. Oke, saya ambil jawaban itu ya. Jadi sebagai resepsi, halo, kamu siapa? Survei membuktikan. Ayo. Bersiap. Ada dengan siapa? Iya. Gita, ayo bayangkan kamu seorang resepsionis. Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Keperluan apa? Keperluannya apa? Oke. Halo, kamu siapa? Perlu apa? Survei membuktikan. Tapi nomor 4, bagus jawabannya lebih bagus-bagus, iya. Oke, okay. Apakah Bagus mau main dengan foundation? Main. Yuk kita main dia, ayo. Oke. Okay. Akhirnya bermain, manfaatkan dan maksimal. Tadi mereka main aja sampai sapu bersih. Sapu bersih juga dong, gampang. Bayangkan kalian ada seorang resepsionis. Halo. Nah, ngomong apa lagi? Setelah halo. Apa lagi ya, Ai? Siap ya, Ai? Apa yang ditanyakan resepsionis kepada orang yang menelpon? Mengucapkan salam. Ditanya. Mengucapkan salam. Yang ditanyakan. Iya. Iya. Ya tapi mungkin iya. Iya. Halo. Selamat pagi. Apakah pagi? Mungkin ya. Assalamualaikum. Iya bisa. Survei membuktikan. Iya. Harus fokus. Tadi Bagus juga sudah ini yang ditanyakan. Tuh, berarti sesuatu yang ditanyakan. Halo, bisa salam dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Ini jangan diskusi, siap. Kezia, siap Kezia. Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Mau bertemu siapa? Oke. Oke. Kalau tadi Bagus kan dengan siapa, mau bicara dengan siapa, maka tadi ketika nyebut kamu nama, nah nama itu nama siapa, berarti tadi kalau kamu nama yang menelpon, ini nama yang dituju. Survei membuktikan. Ayo. Yeah.
Siap, Esha. Apa yang ditanyakan mereka? Oh, aku terkejut. Wow, aku terkejut. Ada 2 juta rupiah. Ayo, 2 juta rupiah saya berikan ke Esha. Kok jawabannya ada? Kok jawabannya tidak ada? 2 juta rupiah untuk Wisri tanpa melakukan apapun. Esha, jawab pertanyaan saya. Siap? Oke. Okay. Pegang. Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Alamat. Alamatnya di mana? Oke. Okay. Alamat tuh maksudnya dari mana? Ya, gitu. Dari mana gitu. Oke, okay, alamatnya berarti misal dari siapa ini? Dari Asep, dari mana? Garut gitu. Garut, Gladio. Mau bicara dengan siapa? Ya, Udin yeah. Gitu ya, benar-benar. Cara survei membuktikan. Pinter-pinter semuanya. Sana sudah sapu bersih, ini mudah-mudahan sapu bersih juga. Ini yang ditanyakan kalimatnya. Coba bayangkan kamu resepsionis atau kamu pernah lihat atau kamu pernah nonton film adegan resepsionis. Halo. Nah, ada kalimat berikutnya itu. Oke. Okay. Aduh, Geko ini gampang. Ini Geko harus bisa, oke? Okay? Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Kapan bisa bertemu dengan Anda? Cieee. Waktu kapan? Halo, kapan kita ketemu? Ketemu ya. Bisa aja, ada. Bisa aja. Iya. Gampang ya. Iya benar. Survei membuktikan. Oke. Ini sudah 2 tetot. Sebentar, sebelum misteri diskusi, gini aja deh. Kalian berdua berani nggak kalau saya tantang tampil bareng? Berani. Boleh. Ayo. Foundation dan Wisri, silakan bersiap-siap. Ini dia kolaborasi Wisri dan Foundation. Thank you.
banget. Jadi Wisli itu tidak hanya dancer tapi singer, jadi kalian itu girl band. Yeah. Wih keren, itu tadi single kalian. Iya. Yeah. Wih keren, tepuk tangan dong buat Wisli. Keren banget, keren banget. Nah, sudah tampil bisa langsung cering banyak ide. Silakan diskusi, diskusi, diskusi. Di sini kita bersama dengan Bagus. Bagus, kamu jawabannya bagus. Top survei dapat 2 juta rupiah. Sapu bersih. Tapi kalau jawaban kamunya kurang bagus, saya pindah. Nilai 177 bisa direbut. Bayangkan kamu resepsionis. Halo. Nah, kalimat berikutnya. Halo. Sip. Oke. Jadi namanya kalimat pertanyaan itu bukan hanya sebatas dengan siapa, ketemu siapa, perlunya apa, kamu dari mana. Tapi ada halo. Oke, bagus. Oke. Siap ya? Siap. Siap bagus. Siap. Iya, siap. Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Boleh minta waktunya sebentar? Oke. Jadi resepsionisnya yang ngomong ya. Halo, bisa boleh minta waktunya sebentar? Oke. Survei membuktikan. Makin nunggu lagi kau bisa merebut nilai, tapi kau enggak, wow, ini makin seru permainan. Siap ya, Pai. Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Ada bisa saya bantu? Ada bisa saya bantu? Oh iya. Halo. Ada yang bisa saya banting? Bantu, benar. Bantu. Ci, apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? See you tomorrow, oke? Okay. Gita, apa lupa dia? Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Sama, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Olive? Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Sama sih, ada yang bisa saya bantu? Oke. Okay. Dengan siapa? Ra, boleh mengambil jawaban temennya? Atau punya jawaban sendiri bebas. Yang penting jawabannya harus ada. Siap ya? Siap. Apa yang ditanyakan resepsionis kantor kepada orang yang menelpon? Ada yang bisa saya bantu? Survei membuktikan! Sana. Halo, nenek-nenek, ada yang bisa saya bantu ini? Boleh minta waktu sebentar? Boleh kita ketemuan? Bukan. Habis ada yang bisa saya bantu dengan siapa? Mau bicara dengan siapa? Ada perlu apa? Dari mana? Gitu. Jadi nilainya direbut oleh Wisli. Kita lihat ya, nilai yang masih sementara ini. Foundation. Nilainya adalah 159. Foundation 159. Wisli nilainya adalah 427. Untuk sementara Wisli masih unggul, tapi hati-hati karena foundation ini bisa menyusul. Ya, semangat dua-duanya, tepuk tangan untuk kedua tim. Ayo, mendebarkan sekali.
siapa nantinya? Siapa yang bisa menuju ke babak bonus? Ini dia final round. Kenapa di sini sangat menentukan? Karena nilainya akan sangat besar. Berarti 4 kali lipat. Ya 300 lebih. Hampir 400 nilainya. Jadi kalau main dan juga sampai sampo bersih, dijamin maju ke babak bonus yang ada 50 juta bahkan 1 unit mobil. Oke, yang pertama untuk Wisley, karena kalian lebih unggul, saya meminta kalian menentukan satu orang perwakilan dari kalian untuk main di sini, siapa? Bebas. Oci. Yakin Oci? Yakin. Yuk, sini. Oci, Oci, semangat. Oci siap ya, Ci. Jangan kehilangan ide lagi. Oke. Okay. Fokus ya. Oke. Okay. Untuk berhadapan dengan Oci, Foundation. Siapa yang mau main? Kezia. Oh, Kezia. Maju, Kezia. Semangat, semangat. Oke. Okay. Ini Kezia dan Oci dua-duanya dari tadi jawabannya bagus-bagus semuanya. Ini menentukan sekali, satu tangan dekat tombol bersiap. Kami tamu survei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Sebelum saya bacakan pertanyaannya, apakah kalian berdua suka makan mie instan? Suka. Okay, banget. Rata-rata suka ya. Yep. Pertanyaannya adalah, kenapa mie instan buatan Warkop terasa lebih enak dibanding buatan sendiri? Banyak micin. Banyak micin. Banyak micinnya, jadi micinnya berarti ditambahin. Ditambahin, oke. Oke. Saya perlu kata itu. Survei membuktikan. Makanya tadi kita gak mau jawab itu, saya nanya, berarti micinnya tambahin. Ada, nomor 4. Oci, kalau bisa lebih bagus, kamu bisa main. Oke. Siap, Ci. Kenapa ya mie instan buatan Warkop terasa lebih enak dibanding buatan sendiri? Karena dibuatin. Karena... iya, iya, iya. Kalau bikin sendiri tuh repot banget. Kalau ini kan tinggal gini, mang, satu mangkok jadi. Beneran instan, bisa. Masuk akal. Survei membuktikan. Karena dibuatin, betul. Ci, sekarang mau main atau lempar? Main atau lempar? Main. Main, oke. Pertanyaan berikutnya. Oci sekarang diutus oleh mereka dan saya jadikan kamu kapten. Maaf ya, Ra. Oci jadi kapten kali ini. Sekarang Oci tentukan. Setelah Oci, siapa? Urutannya boleh dirubah. Ini strategi. Semuanya bagus, tapi ini strategi. Silakan. Abis Oci siapa? Bebas. Olive. Siapa? Olive. Olive kedua. Selanjutnya setelah Olive? Rara. Terus? Pai Gita. Gita di ujung. Oke. Okay. Ini urutan barunya ya? Iya. Oke, okay, kalau begitu kita main dengan Wisley. Terima kasih, Keza. Oke. Okay. Berubah urutan, berubah strategi. Banget. Ini tinggal dua lagi, mudah-mudahan Olive, Rara udah sapu bersih, gak sampai Pai, gak sampai Gita. Mudah-mudahan. Olive, aduh, kenapa gue jadi orang kedua sih? Oke, okay. Siap Liv ya. Mie instan di Warkop, ada Dono, Kasino, Indro. Maksudnya di warung kopi. Kok aneh ya, kok lebih enak gitu ya. Karena dimasakin kata Oci. Kemudian kata Keiza katanya iya karena ditambah bumbu tambahan. Contohnya misal micinnya ditambah. Olive, siap. Untuk kamu jawaban benar ada 1 juta rupiah. Yeah.
Kenapa mie instan buatan warkop terasa lebih enak dibanding buatan sendiri? Kuahnya nggak diganti-ganti. Oh iya, iya. Jadi airnya keruh banget. Ya maksudnya ini banget bumbunya tuh udah numpuk banget gitu. Ya. Tapi biasanya kayak gitu ya. Enak. Iya kan? Survei membuktikan. Ayo dong, dua lagi nih. Ini bisa berbagai faktor, apapun. Apalagi Ara ya. Kenapa sih mie instan buatan warkop terasa lebih enak dibanding buatan sendiri? Makannya bareng teman-teman sambil nongkrong. Oh iya benar, bisa. Iya. Bisa. Walaupun semangkok rame-rame enak aja. Iya. Ya bagus lagi satu orang enak sambil ngobrol. Daripada di rumah bengong, seruput, ya benar. Bisa. Survei membuktikan. Ayo. Siap. Wah. Benar. Nih, lagi dapat 1 juta rupiah. Satu lagi. Dan ada hadiah Rp1.500.000. Kau Pai Tetot, kita tetap harus berpikir juga ya. Siap, Pai. Siap. Kenapa mie instan buatan warkop terasa lebih enak dibanding buatan sendiri? Karena makannya di luar, gak di rumah. Iya, di luar. Jadi di luar ya. Suasananya beda. Suasananya tuh beda. Oke, beda. Ada semriwing kenalpot gitu ya, benar-benar. Iya. Bisa lihat jalanan. Iya. Ada yang lewat bawa cekek itu, benar cekek, ya benar-benar. Ya. Ini nilai udah 252 ya. Hati-hati loh. Siapa? Survei membuktikan. Ayo. Wow. 1.500.000 rupiah. Tepuk tangan untuk Wisli. Wih. Ini cewek-cewek ini, girl band ini, wah bukan main-main ini. Dan kita lihat nih nilai terakhir untuk kedua tim. Foundation nilainya adalah 159 poin. Sementara Wisli nilainya adalah 775. Gede banget nilainya. Udah pemenangnya mutlak Wisli, tapi tepuk tangan juga dong untuk Foundation. Gak apa-apa ya bro ya. Ini jurusannya mie instannya jago banget mereka. Kepikiran semuanya, tapi kalian sudah bagus mainnya tuh. Hadiahnya juga banyak. Tadi sudah dapat rice cooker. Kemudian juga ada coffee maker dan juga toaster. Selain itu juga ini tadi kalian dapat 159 poin dikalikan 10.000. Extra cashnya 3 juta. Easy katanya 1 juta, sayang sekali. Line round 1,3 juta, WAT 2 juta. Total adalah 8.890.000 rupiah. Thank you ya. Terus berkarya, oke? Okay? Sampai ketemu next time main lagi sini ya. Oke, see you. Dadah, bye-bye. Ini bahaya. Ini dia bonus round. Siapa yang mau main pertama?
Rara pertama, Oci kedua. Silakan Oci. Silakan. Tepuk tangan dong untuk Oci. Siap, Ra. Ra, siap ya, Ra ya. Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Sementara kamu menjawab, itu Oci mendengarkan musik supaya tidak mendengar jawaban apapun dari kamu. Oke? Okay? Kamu jawabnya harus cepat ya. Okay. Jangan berpikir lama. Waktunya sangat sempit. Okay. Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Produk kecantikan apa saja yang penggunaannya dioleskan di wajah? Foundation. Pohon buah apa yang tinggi dan besar? Pohon kelapa. Saat apa orang mengangkat jemuran? Saat hujan. Apa kata yang berakhiran gang? Kata gang. Megang, megang. Oke, gak apa-apa. Dari 5 terjawab 4. Ya, tadi terakhir pegang, megang ya. Oke, okay, bagus, bagus. Sini, sini, sini. Lemes, 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 lemes. Mendebarkan sekali tapi jawabannya bagus. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Rara. Siap, Ra. Kita mulai. Produk kecantikan apa saja yang penggunaannya dioleskan di wajah? Foundation. 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 Gak usah sebut itu, kalah. Eva Foundation. Foundation. Tapi tulisannya beda, ini foundation bedak beneran ya. Survei membuktikan. Ada, oke, lumayan. Pohon buah apa yang tinggi dan besar? Pohon kelapa. Kelapa. Kake elalapa. Iya, pohon kelapa udah tinggi, besar, panjang, kelapa. Memang iya kan. Kelapa, survei membuktikan. Kelapa itu buah kelapa ya. Saat apa orang mengangkat jemuran? Saat hujan. Saat hujan. 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 Tapi di rumah kamu emang gak pernah hujan ya? Kan Rara. Oh iya benar. Benar juga. Survei membuktikan. Kemungkinan besar top survei. Total baru 60 poin. Apa kata yang berakhiran gang? Megang. Megang atau pegang, iya. Pegang atau megang, iya. Pegang. Pegang. Jangan pegang dulu. Tenenet, iya. Kalau mau dangdutan, DMD aja. Membuktikan. Ayo. Pegang. Agak 15 poin. Lumayan, 75 poin. Dan nomor 5 tidak terjawab ya, bagaimana ciri madu palsu. Waktu habis, subur. Dari 200 poin yang dibutuhkan baru 75, kurang 125 poin. Terima kasih Rara, kita sambut. Ini dia, Oci. Hai Oci. Ayo, tepuk tangan dong buat Oci. Oci, Oci. Berdiri di titiknya Oci. Tenang aja, santai aja, relax, santai, happy aja. Asal jangan lupa jawabannya mau apa. Penyakit kamu itu aja. Ya. Oke. Okay. Fokus aja, oke? Okay? 20 detik waktu yang disediakan untuk menjawab 5 buah pertanyaan yang akan saya bacakan dengan cepat.
Jawabnya pun harus cepat, jangan ada waktu berpikir lama. Ada di kepala, langsung ucapkan. Oke, kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Oke. Kalau masih ada waktu, saya akan bacakan kembali soal tersebut. Kalau sudah jawab, ada suara ini. Cari jawaban lain, berarti jawabannya sama. Oke. Dengan Rara. Oke, Ci? 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Produk kecantikan apa saja yang penggunaannya dioleskan di wajah? Krim. Pohon buah apa yang tinggi dan besar? Kelapa. Yang lain? Sawit. Saat apa orang mengangkat jemuran? Hujan. Yang lain? Kebakaran. Apa kata yang berakhiran gam? Tegang. Bagaimana ciri madu palsu? Aduh. Jawabannya banyak yang sama tadi ya. Oke, bersiap. Siap ya? Hasilnya gimana? Kita masukkan jawaban-jawaban dari Oci. Siap, Ci. Kita mulai. Tadi Rara 75 poin. Semuanya ada nilai kecuali nomor 5. Tak terjawab, bahkan soalnya pun tak terbaca. Produk kecantikan apa saja yang penggunaannya dioleskan di wajah? Krim. Krim apa? Pelembab. Krim primer. Banyak. Beda dong. Krim. K-R-I-M. Krim. Kalau aku sih biasanya pakai ice cream. Survei membuktikan. Coba kalau kamu ngomong pelembab. Oh iya. Ya. Dan foundation, 10 apakah top survey? Apakah top survey? Ternyata iya, betul, tidak mungkin. Sangat kurang untuk top survey. Jadi di awal sudah tidak top survey, mobil gagal. Top surveinya adalah tabir surya atau sunscreen. Kemudian pelembab. Kemudian juga bedak, serum, foundation, masker. Ya. Oh iya. Kok aku apal banget gitu ya. Kan dijaga deh. Lanjut. Pohon buah apa yang tinggi dan besar? Tadi kelapa, sama. Ganti sawit. S.A. sawit. Survei membuktikan. Dan itu pun ya, sama kelapa tuh mirip, tapi sawit tuh gak tinggi dan gak besar juga. Iya. Pendek, bantet, kayak aku gitulah. Sawit. Bukan sombong, bukan. Saat apa orang mengangkat, top surveinya dulu nih. Top surveinya adalah mangga. Ada juga durian, kelapa, nangka, rambutan. Siap, lanjut lagi. Masih 0-0 nih. Saat apa orang mengangkat jemuran? Hujan diganti kebakaran. 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 Yang genting juga. Iya. Lagi kebakaran. Ambil jemuran. Kalau itu satu-satunya aset yang tersisa gimana? Survei membuktikan. Tidak. Oke. Suka sama Oci itu konsisten di nolnya. Top survei. Top surveinya hujan atau mendung, betul. Selain itu juga karena sudah kering. Kemudian bajunya mau dipakai.
dan juga sudah sore. Kasihan ntar kalau di luar masuk angin. Lanjut. Apa kata yang berakhiran gang? Tegang. T-E-T gang. Survei membuktikan. Ada nilai. Dan terakhir, bagaimana ciri madu palsu? Top surveinya tadi yang gang adalah panggang, magang, pegang, dagang, tegang. Bagaimana ciri madu palsu? Terlalu manis untuk dilupakan. Tapi tidak terjawab. Oke, hanya menambah 12 poin saja. Yang terakhir harusnya dari rasanya. Betul, tadi terlalu manis rasanya. Warnanya beda, teksturnya juga beda. Oke, ayo kita bergabung di sini. Ayo, foundation. Foundation ikut juga, maju ya. Kita lihat ya, berapa sih uang yang dibawa pulang? Gede loh. Selain chopper, blender, dan juga sembako, ada poin bonusnya 87 poin dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 775 poin dikalikan 10.000. Ekstra cashnya 3 juta, final roundnya 2,5 juta, easy katanya 9 juta, sapu bersihnya 2 juta, land roundnya 700 ribu, total 25 juta 820 ribu.